Striker Belia Madura United Ronaldo Kuateh sukses mencetak gol debutnya bersama Timnas Indonesia di laga resmi. Dia mencetak gol itu ke gawang Timnas Malaysia U23 di Stadion Maidin Vietnam pada hari Minggu 22 Mei 2022 dalam perebutan medali perunggu SEA Games 31 Vietnam 2021. Ronaldo mencatatkan namanya di papan skor melalui kerjasama Ciamik dengan gelandang Persebaya Surabaya Marcelino pada menit ke-68. Namun 9 menit jelang waktu normal berakhir, pemain Timnas Malaysia U23 Fayyad mampu melesatkan gol penyeimbang kedudukan. Untungnya pada drama adu penalti, Timnas Indonesia U23 mampu mencetak 4 gol dan bisa menggagalkan 2 kali eksekusi penalti lawan. Alhasil, mereka berhasil membawa pulang medali perunggu. Ronaldo mengaku senang sekali bisa mencetak gol debut untuk negaranya. Dia menyampaikan, gol itu akan menjadi penyemangat dan motivasi bagi dirinya untuk lebih baik bagi Madura United musim ini dan bagi Timnas Indonesia saat dipanggil kembali. Apalagi Ronaldo telah dinanti pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 untuk mengikuti turnamen Toulon 2022 di Prancis pada tanggal 29 Mei hingga 12 Juni mendatang. Tim Garuda Muda ini tergabung dalam grup B bersama Meksiko, Ghana, dan Venezuela. Senang sekali, akhirnya saya bisa mencetak gol untuk Timnas Indonesia. Tapi yang paling penting bagi saya, tim bisa memenangkan pertandingan hingga bisa membawa pulang medali. Capaian ini jadi semangat dan motivasi bagi karir saya ke depan. Kata Ronaldo Kuateh, striker Madura United. Sebelumnya, Ronaldo sudah pernah menyumbangkan assist untuk Timnas Senior, tepatnya saat melawan Timor Leste, yang tercatat sebagai FIFA Matchday di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Septian Dwi Chandra, Syahid Mujtahidi, KMFV Sport melaporkan.